kita ini, mereka yang nantikan untuk tahsinul ibadah sampai masanya untuk kita ke udara secara langsung di radio. Begitu juga mereka yang dapat tonton kita di FB, IKIM FM ketika ini. Mengalu-ngalu juga interaksi untuk mereka yang ada persoalan yang dah pun masuk. Tapi untuk mereka yang nak WhatsApp kita 011-29004-004, InsyaAllah bersama-sama dengan yang bahagia Ustaz Ahmad Lufi sampai ke penghujungnya. Apa pun mengalu-ngalukan Ustaz dulu waktu ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita nak raikan persoalan. Ramai dah yang nak dah mula tujukan soalan kepada Ustaz ni. Tapi apa pun, saya kira molek kalau kita mulakan untuk bertemu dengan Ustaz ni. Kita mukadimah sikit untuk sesi tahsinul ibadah kita pagi ni Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Fairuz, Kak Fairuz, mendalikan rancangan tahsinul ibadah pada pagi ini. Seterusnya, sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berada kita di bulan Ramadan, seumpama kita berada di dalam gudang yang penuh, yang syarat dengan harta. Tuan gudang memberi peluang kepada kita sebebas-bebasnya untuk kita mengambil apa sahaja harta yang ada di dalam gudang tersebut, tanpa had, tanpa batasan. Itulah perumpamaan apabila kita berada di dalam bulan Ramadan. Dibuka seluas-luasnya pintu rahmat, kemudahan untuk memperolehi pahala, tinggal lagi daripada pihak kita membuat keputusan. Sama ada kita akan terus lena menangguhkan masa sehingga berakhir Ramadan dan kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan kita hanya mengambil sedikit sahaja daripada kebenaran tersebut, ataupun kita bersungguh-sungguh mengambil kesempatan peluang yang diberikan dan kita akan korban apa sahaja supaya kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan kita mewah. Mewah dengan rahmat, mewah dengan keampunan, mewah dengan pahala dan sukar. Semoga peringatan ini untuk diri saya dan diri kita semua untuk mengambil peluang dan berkorban untuk peluang tersebut. Hanya 30 hari sahaja yang perlu kita bersabar. InsyaAllah kita akan tersenyum gembira apabila kita keluar daripada bulan Ramadan dan khususnya apabila kita telah meninggal dunia di akhirat kelak. InsyaAllah. Saya insyaAllah. Dan juga bakal kita raikan sahabat-sahabat kita yang dah mulakan WhatsApp kita untuk waktu ni 011-29004-004. Dan sebagaimana saya wawarkan juga, kita bakal raikan persoalan sahabat di Facebook kita secara langsung ketika ini. Dan Alhamdulillah untuk kendalian tahsinul ibadah hari ini, kita ambil soalan kita yang pertama bagi daripada WhatsApp kita, Cik Rosli Aziz. Soalannya Ustaz, betulkah soalan rawatib, solat rawatib ini lebih banyak pahala dari solat tarawih? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan solat rawatib dan juga solat tarawih. Di solat tarawih adalah solat yang disyariatkan secara berjemaah. Ada 5 solat yang disyariatkan secara berjemaah. Antaranya adalah sembahyang tarawih. Kaedah asasnya, sesuatu solat yang disyariatkan berjemaah adalah lebih afdal berbanding solat yang tidak
disyariatkan secara berjemaah. Namun sembahyang rawatib, sembahyang witir terkeluar daripada kaedah ini. Apa maksud terkeluar daripada kaedah ini? Walaupun sembahyang rawatib tidak disyariatkan, tidak disunatkan berjemaah, begitu juga sembahyang witir dalam di waktu-waktu yang lain. Tetapi sembahyang rawatib lebih afdal daripada sembahyang tarawih. Maknanya jangan kerana nak sembahyang tarawih kita tidak sembahyang qabliyah dan ba'diyah isyak. Kalau sangat kita nak habiskan tarawih, tinggalkan ba'diyah isyak, di situ barulah jelas persoalan yang mana lebih afdal. Adakah saya akan utamakan sembahyang tarawih ataupun saya dahulukan dahulu sembahyang ba'diyah isyak? Adapun sembahyang tarawih berbanding sembahyang-sembahyang yang selain daripada rawatib, selain daripada sembahyang witir, maka sembahyang tarawih mengekal kaedah yang asal yang saya sebutkan tadi, iaitu apabila dia disyariatkan secara berjemaah, maka dia adalah lebih afdal. Terutamanya bila bercakap soal bulan Ramadan, sembahyang tarawih adalah sembahyang yang khas bagi bulan Ramadan. Dan persoalan tentang afdal tidak afdal ini sebenarnya tidak berbangkit antara sembahyang rawatib dengan sembahyang tarawih. Kerana sembahyang rawatib ini dikerjakan selepas maghrib, sembahyang tarawih dikerjakan selepas isyak. Maka tiada faedah yang lebih untuk kita bicara yang mana lebih afdal. Persoalan afdal ataupun tidak afdal, kita akan bicarakan bila berlaku pertembungan. Bertembung, saya nak sembahyang rawatib ataupun sembahyang tarawih. Kalau sembahyang tarawih, saya tak boleh sembahyang rawatib. Kalau saya sembahyang rawatib, tak boleh sembahyang tarawih. Sedangkan sembahyang rawatib dan sembahyang tarawih, waktunya adalah berbeza. Dan satu lagi, sembahyang tarawih memperolehi pahala yang lebih melihat daripada segi bilangan rakaatnya. Kaedah dalam syarak, sesuatu yang lebih banyak perbuatannya, secara umumnya lebih besar pahalanya. Kalau sembahyang rawatib 6 rakaat, sembahyang tarawih 20 rakaat, maka 6 dengan 20 secara umumnya sudah tentu 20 itu lebih banyak berbanding 6. Yang lebih banyak lebihlah besar pahalanya berbanding yang lebih sedikit. Saya terima kasih Ustaz. Dan soalan berikutnya dari pendengar kita melalui WhatsApp juga. Terima kasih untuk yang bertanya. Tapi persoalannya berkaitan dengan kedudukan ketika solat jemaah Ustaz. Untuk solat tarawih, katanya boleh tak isteri berada di sebelah kiri suami menjadi makmum disebabkan keadaan tempat solat yang kecil? Macam mana tu Ustaz? Asal susunan saf yang terbaik, perempuan sama ada isteri ataupun anak berada di belakang. Berada di belakang. Bukan berada di kanan, apatah lagi di kiri. Itu asal. Apa maksud asal? Sekiranya tiada sebarang kesukaran, sekiranya tiada sebarang kesulitan untuk menyusun saf seperti ini, maka itulah yang terbaik. Adapun sekiranya ada kesulitan seperti yang terkandung dalam isi soalan yang diajukan, maka sudah tentu dibenarkan dan diharuskan. Soal susunan saf tidak melibatkan sah ataupun batalnya sesebuah ibadat kecuali dalam bab makmum duduk depan imam. Kalau makmum duduk depan imam, ia melibatkan sah dan batal. Adapun apabila makmum berada di belakang imam, tidak berada di tempat yang afdal, maka paling kurang pahalanya kurang. Tapi dalam bab ini, dalam situasi ini, diharapkan pahalanya tidak kurang kerana berada dalam kesulitan. InsyaAllah.
saya insyaAllah. Dan untuk persoalan terakhir, sebelum kita berhenti rehat berkaitan dengan semayang sunat yang afdal mengikut turutan solat-solat sunat daripada Cik Muhammad Akhyar, soalannya mohon Ustaz terangkan kategori sembahyang sunat yang afdal mengikut turutan solat-solat sunat. Silakan Ustaz. Sembahyang yang disyariatkan berjemaah lebih afdal daripada sembahyang yang tidak disyariatkan berjemaah. Sembahyang yang disyariatkan berjemaah ada lima. Saya akan menyebutnya mengikut susunan yang lebih afdal. Yang pertama, sembahyang hari raya haji. Yang kedua, sembahyang hari raya puasa. Yang ketiga, sembahyang gerhana matahari. Yang keempat, sembahyang gerhana bulan. Yang kelima, sembahyang istisqa minta hujan. Ini turutan kelima-lima sembahyang yang disyariatkan berjemaah. Sembahyang tarawih yang keenam. Tetapi susunan sembahyang tarawih bukan berada di kedudukan keenam. Selepas sembahyang minta hujan, sembahyang yang paling afdal adalah sembahyang witir. Sembahyang witir. Kemudian sembahyang rawatib. Sembahyang rawatib apa maksudnya? Sembahyang apit. Sembahyang yang mengapit sembahyang fardu. Sama ada sebelum ataupun selepas. Dan di antara sembahyang-sembahyang apit ini ataupun rawatib, sembahyang apit ataupun rawatib yang paling afdal adalah sembahyang qabliyah subuh. Sebelum subuh itu, maka dia adalah sembahyang rawatib yang paling paling afdal dikerjakan. Kemudian kita letak pula selepas habis rawatib sembahyang tarawih, kemudian sembahyang duha. Sembahyang-sembahyang yang lain, maka dia berada pada kedudukan yang lebih kurang sama sahaja. Saya. Alhamdulillah dah dapat penjelasan berkaitan kedudukan keafdalan solat-solat sunat Ustaz. Kita akan berhenti rehat seketika. Dan untuk pendengar, kita bakal menyambung kembali perkongsian ataupun interaksi untuk soal jawab bersama dengan bagi Ustaz dalam tahsin wa ibadah sejurus lepas ini. Dan untuk anda terus setia bersama di IKIM Inspirasi Infuran. Untuk pendengar yang baru saja bersama dengan kita ketika ini, kita bersama dalam segmen tahsin wa ibadah dan bersama-sama dengan kita ialah yang bagi Ustaz Ahmad Lutfi Muharram untuk perkongsian kita hari ini. Hari ini sisi soal jawab, alhamdulillah dah pun kita terima persoalan yang nak kita tujukan dan dapatkan pencerahan daripada yang bagi Ustaz. Apapun, terima kasih untuk anda yang tonton secara live kita di IKIM FM, di FB dan juga secara langsung ke udara di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih untuk rakan penerbit Nur Hati Badi dan saya ada rakan teknikal ini, Sufian Amrin, untuk melancarkan proses kita perkongsian kita secara langsung. Alhamdulillah. Apapun Ustaz, untuk persoalan berikutnya untuk kita kongsi bersama dengan pendengar kita, soalan dari orang Jawa ni Ustaz, dari Sabah. Soalannya, bolehkah kita mengkhalatkan puasa wajib orang yang sudah meninggal? Itu soalan yang pertama. Soalan kedua, bolehkah kita makan ikan bakar yang tak dibersihkan perutnya terlebih dahulu? Maksudnya terus dibakar atau dipanggang kemudian dimakan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seseorang meninggal dunia, bersama dengan itu dia mempunyai tanggungan puasa yang belum diselesaikan, iaitu dengan erti kata yang lain, belum diqadha, maka menjadi tanggungjawab waris sekiranya si mati ada meninggalkan harta untuk membayarkan fidyah bagi pihak si mati. Satu hari bayarannya adalah satu cupak. Satu hari bayarannya adalah satu cupak. Boleh juga waris-waris bagi si mati
sekiranya mereka tidak membayar dengan cara membayar cupak, satu cupak beras, boleh juga iaitu mereka membayarnya dalam bentuk wang, dalam bentuk wang. Dan kadar fidyah dimaklumkan oleh Jabatan Agama setiap negeri. Ada satu pilihan lain yang boleh dilakukan oleh keluarga si mati, iaitu berpuasa bagi pihak si mati. Ini soalan yang ditanya oleh yang bertanya. Ya, jawapannya, sekiranya mereka tidak membayar fidyah daripada harta pusaka, maka mereka boleh melaksanakan puasa qadha bagi pihak si mati dengan cara berpuasa bagi pihaknya. Siapa yang akan berpuasa? Waris-waris bagi si mati. Boleh sahaja orang yang luar daripada keluarga berpuasa untuk si mati dengan syarat diizinkan oleh keluarga. Orang luar kalau nak puasa diizinkan, dimaklumkan kepada keluarga si mati. Adapun keluarga, maka mereka secara bebas boleh melaksanakan qada bagi pihak. Dan misalnya si mati ada 30 hari yang perlu diqada, maka boleh saja misalnya kita kumpul 30 orang daripada ahli keluarga dan kita berpakat satu hari semua puasa. Maka 30 hari qada itu dapat dilunaskan hanya dalam masa satu hari sahaja. Begitu boleh. Begitu kaedah begitu boleh juga dikerjakan. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua berkaitan dengan ikan bakar. Termasuk juga kes ikan bakar ini, ikan kering. Ikan bakar ataupun ikan kering ataupun ikan rebus. Ikan bakar, ikan kering, ikan rebus, semua ikanlah mudahnya. Isi dalam perut ikan itu hukumnya najis. Isi dalam perut ikan hukumnya najis. Sekiranya ikan itu kecil. Kecil maknanya lebih kurang dua jari. Maka kita boleh goreng dia. Kita boleh gorengnya tanpa buang perut. Seperti ikan bilis. Seperti mana ikan bilis. Isi perutnya kalau tidak dibuang, tak sedap lah, pahit. Tapi kalau tidak dibuang, kita boleh makan. Di ulama bezakan antara ikan itu besar ataupun ikan itu kecil. Kalau kecil, dua jari ke bawah, maka boleh makan walaupun tidak buang pun. Tapi kalau ikan itu besar, maka kita tidak boleh, melainkan kalau kita buang perutnya. Tetapi kalau ikan tu ikan bakar, kita bakar kan? Kita bakar. Tidak ada air yang mentik. Sebab bila bakar, dia kering. Air itu jadi kering. Maka kalau kita makan, maka kita boleh makan isi dia. Walaupun kita tak buang perut. Yang tak boleh itu tak buang perut, kemudian dalam masa yang sama, dia punya air itu menitik-menitik, dia kena pada isi. Kalau air itu, air perut tu tak kena pada isi, maka boleh di makan. Berbeza dengan kalau dia goreng ataupun rebus. Kalau kita goreng ikan yang belum buang perut, kita masukkan dalam minyak, minyak tu akan kena isi perut, betul tak? Betul. Maka minyak itu akan jadi najis. Bila minyak jadi najis, maka isi pun yang terkena dengan minyak pun akan jadi najis. Ataupun kita rebus ikan. Bila kita rebus, air masuk dalam perut dia, bercampur, menjadi najis. Maka isi yang terkena dengan air tersebut juga menjadi najis. Itulah jawapannya. Saya. Terima kasih Ustaz satu penjelasan dan dikira menjawab juga soalan daripada sahabat kita sebentar tadi. Dan soalan berikutnya daripada Cik Zila, soalan berkaitan sekiranya imam tersalah bacaan solat dan surah dalam solat, bolehkah makmum wanita membetulkan bacaan imam dan apa hukum salah bacaan surah di dalam solat tersebut? Silakan Ustaz. Menegur imam yang salah dalam bacaan dipanggil sebagai luqmah. Ia juga dipanggil sebagai talqin dalam
istilah luqmah ataupun talqin. Adakah boleh makmum wanita menegur? Kaedah asal, makmum kalau menegur, sekiranya lelaki dalam bab yang lain dengan ucapan subhanallah. Sekiranya perempuan, maka teguran itu dengan cara tepuk, tasfiq, dengan menepuk. Tetapi kalau dia salah bacaan, kalau kita tepuk, dia pun tak faham apa yang dia salah. Ha? Kalau kita ucap subhanallah, juga dia tidak faham. Maka kaedah menegur dalam salah baca itu bukan dengan cara subhanallah, tetapi dengan cara menyebut. Sebelum saya sebut tentang masalah perempuan ini, saya ingin menyebut tentang kaedah menegur imam yang membaca salah dengan betul. Kaedahnya, khusus untuk imam yang misalnya hafiz Al-Quran, apabila dia dia tidak ingat bacaan dia, kita hanya akan tegur apabila dia mengulang-ulang, kemudian dia berhenti. Bukan terus kita potong. Kerana imam hafiz tu dia akan terkejut dan menyebabkan mungkin dia terlupa. Itu kaedah teknikal yang betul dalam menegur bacaan. Kita kembali kepada persoalan perempuan menegur. Jawapannya boleh untuk perempuan menegur bacaan sekiranya yang sembahyang itu adalah sesama mahram ataupun suami dan isteri, maka tidak ada masalah. Seperti mana sekarang ini, soalan ini banyak dilontarkan berkisar dengan solat yang dilakukan dalam situasi lockdown ini, maka sudah tentu ia berlaku dalam kalangan keluarga sahaja, maka dibenarkan untuk berbuat demikian. Saya terima kasih Ustaz. Dan berkaitan soalan yang berikutnya, soalan adakah sah puasa sekiranya masih dalam keadaan berjunub setelah tamat waktu sahur ataupun dah masuk azan subuh, dan adakah boleh dibuat solat sunat tarawih dalam keadaan berikut, dan solat dalam waktu maghrib bolehkah dibuat dalam solat sunat tarawih dalam waktu maghrib, dan tarawih dulu baru isyak kerana terlewat datang dan jemaah tarawih telah memulakan solat tarawihnya. Maksudnya soalan pertamanya, adakah sah puasa sekiranya masih dalam keadaan berjunub setelah tamat waktu sahur atau azan subuh? Soalan pertama Ustaz, silakan. Junub dengan wudu bukanlah dua perkara yang bertentangan. Apa maksudnya? Boleh berkumpul dalam keadaan seorang itu berpuasa, dalam masa yang sama dia masih berjunub. Dia belum sempat mandi, junub sebelum subuh, dia kekal berada dalam keadaan junub ketika azan subuh. Maka hukum puasanya sah. Yang bertentangan adalah haid, nifas dan puasa. Haid, nifas dan puasa dua benda yang tidak boleh bercampur. Tidak boleh dia puasa dalam masa yang sama dia berada dalam keadaan haid. Adapun puasa dibenarkan, namun ulama menyatakan di dalam kitab disunatkan bagi mereka yang berjunub untuk mengawalkan ataupun melaksanakan mandi sebelum azan subuh. Walaupun kalau dia tangguhkan secara sengaja pun puasanya masih sah, namun adalah lebih utama, adalah lebih afdal untuk berada dalam keadaan suci ketika azan subuh. Sebabnya ialah supaya kita mulakan ibadah puasa kita dalam keadaan kita ini suci daripada hadas besar, daripada hadas junub. Dan sebab yang kedua adalah untuk keluar daripada khilaf. Ada sebahagian ulama mengatakan tidak sah kalau satu orang itu berada dalam keadaan junub, tidak sah puasanya. Untuk keluar daripada pandangan khilaf tersebut, kita raikan dengan cara kita membersihkan diri kita daripada janabah junub sebelum daripada azan subuh. Ini jawapan bagi soalan yang pertama. Adapun soalan yang kedua, adakah sah sembahyang tarawih sebelum sempat sembahyang isyak? Begitu. Ya, saya. Maksudnya, dia datang ke masjid. Ini dalam situasi lainlah sekarang ini, sembahyang di rumah.
ataupun dia sembahyang di rumah tapi lambat juga, maka jemaah dalam rumah sudah sembahyang tarawih. Sekarang ini waktu Isyak. Dia belum sembahyang Isyak, maka dia dahulukan sembahyang tarawih. Selepas habis sembahyang tarawih, barulah dia melaksanakan sembahyang Isyak. Itu soalannya. Jawapannya tidak boleh. Jawapannya apa? Tidak boleh. Kerana syarat sah sembahyang tarawih adalah telah sembahyang Isyak. Apa dia? Syarat sah sembahyang tarawih adalah telah selesai sembahyang Isyak yang sah. Misalnya dia dah sembahyang Isyak, tetapi rupa-rupanya sembahyang Isyak dia tidak sah. Maka kalau dia sembahyang tarawih selepas itu, sembahyang tarawihnya juga dihukum sebagai tidak sah. Tidak. Saya. Itu juga menjawab soalan kalau solat sunat tarawih dibuat dalam waktu maghrib ya. Secara tak langsung dah menjawab soalan daripada sahabat kita. Dan untuk soalan berikutnya, daripada Pak Khalid, katanya soalan kalau anggota wuduk kita tidak boleh kena air, boleh tak kita ambil wuduk cara mazhab Hanafi yang Ustaz kata tu? Dan kalau ikut mazhab Syafi'i, katanya banyak caranya. Jadi boleh Ustaz berikan penjelasan, silakan. Orang yang mengalami luka dan seumpamanya, lalu ada tampalan, balutan di atas anggota wuduk, misalnya di gigi atau di tangan, maka dia tidak dapat melaksanakan wuduk dengan sempurna. Adakah boleh dia mengamalkan mazhab Hanafi dalam cara pelaksanaan wuduk? Iaitu dalam mazhab Hanafi caranya adalah sekiranya balutan lebih sedikit daripada yang tidak dibalut, maka berpada dengan wuduk sahaja. Iaitu dia ambil wuduk dengan membasuh muka, membasuh tangan, bahagian yang bersih, bahagian yang sihat. Kemudian sapu air di atas balutan, sapu kepala dan basuh kaki. Adakah dia boleh melaksanakannya? Rupanya boleh. Dia boleh melaksanakan dengan berniat taklid mazhab Al-Imam Abi Hanifah. Apabila dia berniat untuk bertaklid dengan mazhab Imam Abi Hanifah, maka hendaklah dia membasuh kepala ini dengan cara yang sah dalam mazhab Hanafi, itu paling kurang dia membasuh 1/4 daripada kepala. Paling kurang dia membasuh 1/4 daripada kepala. Sekiranya dia melaksanakan seperti yang saya sebutkan, maka wuduknya sah berdasarkan mazhab Al-Imam Abi Hanifah dan solatnya tidak wajib di qada. Terima kasih Ustaz. Dan kita akan berhenti rehat seketika, memberi laluan untuk Ustaz berehat kejap. Apapun untuk meraihkan sahabat-sahabat pendengar, sejurus lepas ni Tahsinul Ibadah akan bersambung untuk meraihkan soalan anda melalui WhatsApp dan juga every live kita. Terus setia bersama kami, IKIM Inspirasi Infora Islami. Radio IKIM 2020 memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Di Warna Pagi IKIM, setiap Isnin hingga Jumaat, 6:10 pagi. Dia akan nampak apa yang dia ada, bukan apa yang orang lain ada. Nanti dia akan tenang-tenang. Oh, at least sekurang-kurangnya aku ada benda ni. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Terus setia bersama kami dan kita kembali ketika ini untuk menyambung sesi soal jawab kita dalam Tahsinul Ibadah. Beri kesempatan untuk bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharram kembali. Dan persoalan melalui WhatsApp kita raikan di talian 011-2900-4004. Dan soalan yang kita raikan ketika ini daripada sahabat kita berkaitan
katanya kalau haid dah berhenti semasa isyak tapi saya mandi lepas masuk waktu subuh, adakah sah puasa saya? Silakan Ustaz. Haid berhenti pada waktu sebelum subuh. Maknanya selepas isyak. Namun dia hanya mandi selepas sembahyang ataupun selepas azan subuh. Yang pertama, apabila haid kita berhenti sebelum subuh, wajib wanita tersebut segerakan mandi. Sebab apa? Sebab dia mempunyai tanggungjawab untuk sembahyang. Untuk sembahyang isyak. Bahkan dengan sembahyang maghrib sekali. Jadi di sini bukan hanya masalah puasa yang dia perlu perhatikan, masalah sembahyang. Bila haid berhenti sebelum subuh, wajib perempuan itu mandi segera supaya dia dapat melaksanakan sembahyang isyak bersama sembahyang maghrib. Kita andaikan mungkin terlalu lewat, lalu dia tidak berkesempatan mandi melainkan hanya selepas azan subuh. Pada malam tadi, soalan dia, adakah malam tadi dia mempunyai niat untuk puasa? Itu soalan pertama. Adakah dia mempunyai niat pada waktu malam untuk berpuasa pada esok? Misalnya kita kata dia ada niat. Memang waktu lepas berhenti, dia niat untuk puasa dengan niat yang sempurna. Adakah sah puasanya walaupun dia belum mandi haid? Jawapannya sah. Sama macam junub tadi. Sama macam apa? Junub tadi, hukum puasanya adalah sah dan dia boleh berpuasa. Berpuasa saya. Dan soalan yang seterusnya dari FB Live kita, raikan kaitan jika seorang bapa yang masih waras tapi tidak berpuasa dan solat, berdosakah anak melayan makan dan minum bapanya itu? Silakan Ustaz. Sekiranya bapa tidak puasa. Begitu kan? Betul. Bapanya tidak puasa. Lalu anak masakkan untuk makan tengah hari. Anak masakkan untuk ayah untuk makan sarapan. Begitu. Adakah perbuatan itu berdosa? Perbuatan bagi makan orang yang tak puasa. Begitu. Dalam keadaan tamu masuk. Secara umumnya, kaedahnya adalah memberi makan kepada orang yang tidak puasa dalam keadaan orang yang tidak berpuasa itu tak ada uzur. Contohnya kita jual. Kita tahu yang makan ni memang tak puasa, bukan nak makan buka puasa kelak. Kita tahu, maka perbuatan kita adalah berdosa. Walaupun kita puasa, kita berdosa. Kita berdosa sebab apa? Kita berdosa sebab al-i'anatu alal ma'siyah. Kerana kita telah bantu perkara-perkara yang maksiat. Hatta dalam mazhab al-Imam Syafi'i, kalau dia jual makanan kepada orang bukan Islam pun, kalau mazhab Syafi'i, dia jual makanan kepada orang bukan Islam pun pada siang Ramadan, maka hukumnya tak boleh berdasarkan kaedah al-kufaru mukhatabuna bi furu'i syara'i. Maka kalau berdasarkan kaedah yang saya sebutkan tadi, maka masalah ini juga jawapannya adalah sama. Begitulah asalnya. Tetapi pihak yang terlibat dalam situasi ini, lihatlah, asalnya memang tak boleh, tetapi dia yang mengetahui keadaan yang sebenarnya, kalau dia tidak lakukan, apakah lebih besar keburukannya, maka di situ dia buatlah keputusan. Asalnya memang tak boleh Ustaz, saya. Dan juga soalan pada sahabat kita di FB ketika ni, Senja Kalau Merah, soalan untuk Ustaz. Jika imam solat duduk atas kerusi, makmum solat berdiri, boleh atau tidak boleh? Makmum semuanya perempuan katanya. Silakan Ustaz.
imam solat di atas kerusi. Maknanya imam sembahyang duduk. Ataupun makmum yang sembahyang duduk. Imam sembahyang duduk. Imam sembahyang duduk. Adakah sah sembahyang kita berimamkan dengan orang yang sembahyang duduk? Itu soalan. Rupanya kalau imam itu memang boleh sembahyang duduk. Cukup syarat sembahyang duduk. Tapi ini sembahyang terawih. Sembahyang terawih atau sembahyang fardu? Mana-mana soalan soalannya tak sebut. Mungkin soalan fardu, Ustaz. Tersebut cukup untuk dia, cukup syarat untuk dia sembahyang duduk dalam kes sembahyang fardu. Maka tak ada masalah. Walaupun imam sembahyang duduk, makmum sembahyang berdiri. Kalau sembahyang sunat, memang boleh sembahyang duduk. Walaupun mampu untuk berdiri. Saya. Baik. Dah dapat penjelasan daripada Ustaz. Dan soalan kita yang berikutnya daripada WhatsApp kita, insyaAllah kita cari berkaitan dengan soalan katanya, saya wanita yang bekerja sedang menjaga nenek yang strok dibantu oleh anak-anak lelaki dalam usia 17 hingga 10 tahun. Persoalannya, jika tidak sempat salin pampers nenek saya setiap kali sebelum solat beliau, adakah sah solat nenek saya? Katanya. Silakan Ustaz. Mereka yang solat perlu bersihkan diri daripada najis. Sekiranya dia tidak boleh menguruskan sendiri soal najisnya, maka orang lainlah yang perlu menguruskannya. Maka untuk menguruskan nenek tersebut, perlu pastikan hendaklah dia bersih daripada najis setiap kali daripada solat. Saya. Jadi walau macam mana pun kena bersihkan dulu Ustaz, eh. Tak ada pilihan nak sementara nak tunggu anaknya balik dan sebagainya, ya. Dan baik, kita raikan untuk soalan berikutnya. Anak berumur 10 tahun dan ada masa saya memberi peluang untuk saya anak saya menjadi imam. Sah atau tidak jika saya menjadi makmum kepada anak saya? Silakan Ustaz. Anak kecil menjadi imam. Jawapannya sah. Sekiranya anak itu mengerti rukun-rukun dan syarat-syarat sembahyang. Kiranya anak itu melaksanakan rukun-rukun dan syarat sembahyang dengan erti kata dia boleh baca rukun-rukun qauli. Fatihahnya, tasyahudnya, selawatnya, takbirnya. Sekiranya dia mampu untuk menunaikannya dengan sempurna, daripada segi sah, jawapannya sembahyangnya dihukum sebagai sah. Kalau kita menjadi makmum kepadanya, maka pemakmuman kita itu juga sah. Saya, alhamdulillah. Baik, jelas sekali pencerahan daripada Ustaz berkaitan dengan soalan kita pilih dari FB Cik Ermawati. Kalau kita dah buat solat tarawih 8 rakaat lepas Isyak, malam kita tahajud 2 atau 4 rakaat, terus kita tambah solat taubat 2 rakaat, lepas tu baru kita tutup dengan witir 1 atau 3 rakaat. Boleh atau tidak Ustaz? Mohon pencerahan. Silakan. Soalan berkaitan dengan sembahyang witir sebenarnya. Iaitu beliau menangguhkan sembahyang witir dalam bulan Ramadan setelah bangun daripada tidur. Itu yang saya faham daripada soalan. Iaitu adakah boleh menangguhkan sembahyang witir dalam keadaan bulan Ramadan ini, iaitu apabila bangun daripada tidur? Jawapannya boleh. Bukan sahaja boleh, bahkan lebih afdal. Supaya dijadikan witir itu sebagai sembahyang yang paling akhir yang kita lakukan pada waktu malam. Saya. Jelas untuk soalan kita tu, soalan yang terakhir yang dapat kita raikan waktu ni, pantas betul masa berlalu. Apa-apa mereka yang dah kirimkan persoalan dan sebagainya, insyaAllah kita bakal tangguhkan pada minggu hadapan. Dan sebelum menutup persoalan kita ataupun sesi kita pada hari ini, mungkin ada pesanan yang Ustaz nak sampaikan kepada pendengar kita. Silakan Ustaz. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat musibah dan ujian yang melanda kepada hari ini,
dipermudahkan segala urusan. Dalam situasi sekarang ini, mungkin kita dibataskan pergerakan, tetapi tiada sesiapa yang boleh membataskan niat kita. Kita dibataskan pergerakan, tetapi tiada siapa yang boleh membataskan niat kita. Walaupun kita tidak dapat sembahyang di masjid, kita niat. Saya kalau masjid ini dibuka, saya akan datang. Kita dibataskan daripada dapat ziarah ibu bapa. Kita niat dalam hati, sekiranya dibuka halangan ini, maka saya akan lakukan bahkan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang dalam situasi biasa kita boleh lakukan. Dalam keadaan sekarang kita tidak boleh lakukan. Mereka ataupun sesiapa boleh membataskan pergerakan kita, tetapi kita mempunyai upaya untuk melebarkan dan meluaskan niat kita. Maka niatlah yang baik-baik, insya Allah. Jangan pula ada orang yang disebabkan kawalan pergerakan ini ada maksiat-maksiat yang dia tak dapat buat. Maka dia niat dalam hati, kalau dilepaskan saya akan buat. Maka orang ini rugi. Rugi sebab apa? Walaupun dia niat dan dia azam saja, dia belum buat. Kalau dia punya tekad itu sampai tahap azam, maka dia juga dikira berdosa. Walaupun dia belum buat. Bila dia sampai tahap azam, cekal, sungguh-sungguh ni, kalau diberi kebebasan ni, dia akan kembali kepada perbuatan-perbuatan dia yang lalu, maka adalah rugi dan rugi serugi-ruginya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saya. Alhamdulillah, saya untuk pertemuan kita bersama dengan Ustaz berakhir di sini. Luangkan masa untuk kita raikan beberapa soalan yang ditujukan untuk dijawab dan diberi pencerahan oleh bagi Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharram ketika ini. Apapun, terima kasih atas kesediaan untuk anda yang berada di mana sahaja dengar-dengarkan kita secara langsung di TV, begitu juga di Facebook Live kita IKIM FM. InsyaAllah Ustaz, jumpa kembali untuk minggu depan, minggu akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus setia bersama kami di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM.